Video pengeroyokan seorang pengemudi truk oleh 4 orang juru parkir di Kabupaten Bogor viral di media sosial. Keributan awalnya dipicu kesalahpahaman hingga berujung pada adu mulut dan terjadi pengeroyokan. Inilah rekaman video amatir warga 4 juru parkir yang mengeroyok pengemudi truk di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Rabu sore. Video ini diunggah dan viral di media sosial. Saat ditelusuri pada Kamis pagi, pengeroyokan berawal saat mereka terlibat cekcok di Jalan Kamsyogi saat juru parkir berusaha menghentikan pengemudi truk untuk membiarkan pengendara lain lewat. Pengemudi truk takut dan kabur sebelum dikejar sampai ke Pasar Cilengsi. Di lokasi, supir truk dicegat lalu dikeroyok. Kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh 4 orang pelaku sebagai juru parkir. Nah, korban sendiri adalah supir truk berusia 54 tahun. Berinisial AK. Kejadian tersebut dipicu karena adanya selisih paham antara si supir dengan juru parkir. Keempat pelaku berhasil kami amankan dan kami bawa ke Polsek Cilengsi untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi akhirnya menangkap 4 pelaku pengeroyokan. Mereka masih menjalani pemeriksaan penyidik Polsek Cilengsi. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor.